warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku pengangguran di seluruh tanah air tercinta. Jumpa lagi dengan saya di channel Rooftop Pengangguran Balikpapan Kalimantan Timur. Kali ini konten singkat aja ya. Kita hanya review perkembangan berry anggur Dixon kita. 40 HSP ya. 40 hari setelah pangkas. Seperti apa berry-nya kita tampilkan. Supaya diketahui perkembangan dari buah pohon anggur Dixon kita. Ini sahabat pengangguran, review Dixon kita ya. Ini. Entah ini saya sendiri sampai enggak ngitung berapa tandan ya. Yang jelas di semua 7 tersier tandanya banyak sekali ya, ini sudah berry-nya sudah menunjukkan progres mulai besar ya. Hanya saja gini, saya sampaikan juga salah satu kekurangannya ya. Kenapa? Di tempat kami di rooftop ini, letak Dixon ini di pinggir ya, di teralis pagar. Kebetulan memang view-nya dia paling luar. Nah, sehingga pada saat Balikpapan hujan deras ya, Balikpapan kalau hujan deras anginnya kenceng juga. Nah, tempat kita di rooftop, di dak ya, di lantai 3 ini. Jadi anginnya kenceng sekali, sehingga pada saat penyerbukan Dixon ini dihantam badai. Gitu ya. Dihantam badai sampai ini pelindungnya juga terbang-terbang gini ya. Akibatnya apa? Bunga brokoli yang sedang masa penyerbukan tadi, ya sebagian rontok. Jadi faktor alam memang tidak bisa kita hindari ya, faktor alam. Nah kayak gini, ini yang masih bertahan ini buah-buah yang memang bertahan dari badai. Tuh, nih. Ya yang tempatnya agak sembunyi-sembunyi gini utuh selamat gitu kan. Nah, tapi yang kena terpaan angin badai ya rontokan. Tuh. Nih, banyak sekali ya. Tapi yang jelas kami masih bersyukur sampai hari ini berry anggur Dixon kita ini masih banyak yang masih mampu bertahan. Dan progresnya sudah mulai membesar juga, nih, ya. Nih, ya kita tampilkan dulu lah, sowing dulu lah. Semua berry kita tampilkan ini. Jadi gitu, intinya gini sahabat pengangguran. Kita menanam anggur di rooftop ini walaupun ya, walaupun kita nih sudah beratap ya. Namanya faktor alam tuh kadang kita tidak bisa hindari gitu. Dan kalau anggur pada masa penyerbukan memang itu masa-masa yang sangat rawan atau riskan gitu ya. Dari hujan, dari angin badai apalagi ya. Itu memang mudah merontokkan calon buah kita gitu. Tapi kalau anggur ini sepengalaman saya selama membuahkan anggur ya, itu kalau sudah berbentuk berry atau buah, dia lebih tahan. Kalau sudah berbentuk begini, ini walaupun diguyur hujan, dia sudah tahan. Artinya kemungkinan rontok tuh, kalau anggur sudah berbentuk gini, kemungkinannya tidak akan terjadi. Gitu ya. Karena kalau saya nilai, buah anggur itu lebih tahan dibandingkan ya mungkin buah-buah yang lain, ada yang juga yang masih sudah besar masih rontok, tapi kalau anggur enggak. Anggur itu rawannya itu pada saat masa penyerbukan, itu yang sangat betul-betul sangat perfect, harus betul safety-nya harus betul-betul kita perhatikan ya. Kalau masa masih brokoli masih aman. Kalau sudah menjadi buah sebesar kacang hijau atau lebih besar lagi itu aman.
Yang paling fatal memang di saat penyerbukan, karena di masa itu memang lagi masa apa ya, pembentukan buah gitu. Ya kalau dihantam hujan terus ya rontok, apalagi sahabat pengangguran yang menanamnya di outdoor ya. Gitu. Jadi ini kita bicara lepas dari faktor lain ya, faktor penyakit, hama dan lain-lain. Itu di luar konten kita ya. Air hujan pun, angin pun bisa menyebabkan kerontokan pada saat penyerbukan. Dan ini terbukti di dikson kita. Kebetulan anu, sahabat pengangguran, di rooftop ini atap plastiknya sudah mulai banyak yang bocor ya. Kita sampaikan saja apa adanya. Karena memang dulu jujur saja, ini yang mengerjakan atap ini ya, itu dulu pemborongnya tidak menggunakan sesuai dengan recommended kita. Kita maunya plastik UV, tapi mungkin karena dia tidak ngerti plastik UV itu apa ya, sehingga dipasangnya plastik yang bukan UV. Ini tidak bertahan lama, tidak tahan panas matahari, tidak tahan kena guyuran itu, sehingga banyak bocor. Jadi kalau hujan deras, ini semua tanaman kita di rooftopnya kebanjiran, bocor semua. Dan ini dalam waktu dekat akan kita renov, kita ganti plastik yang benar-benar UV yang benar ya. Nih, dalam waktu dekat kita akan rubah untuk menyelamatkan pohon anggur yang ada di sini gitu. Ya itu saja review Dixon kita. Nanti bagaimana perkembangannya pada saat masa verasen dan masa buah masak ya, kita akan tampilkan lagi. Ya mudah-mudahan tidak habis lagi diicip-icip sama pengunjung. Semoga tidak habis lagi diicip-icip sama pengunjung rooftop ya, seperti Tran. Ini sampai yang punya enggak ikut manin diicip-icip. Tapi enggak apa-apa, kami bahagia, kami merasa puas. Yang penting kami sudah menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan dari proses penanaman, pemupukan, ya pruning pembuahan dan menghasilkan buah sampai matang sudah berhasil. Walaupun kita bersama-sama mencicipi tidak masalah. Kami sudah merasa puas dan bahagia bersama gitu aja ya. Baik sahabat pengangguran, hanya itu yang bisa saya sampaikan review Dixon kali ini. Yaitu saya ulangi lagi. Bagi sahabat pengangguran, terutama yang menanam anggur di outdoor ya, yang tidak beratap, itu tadi tetap dijaga ya kesehatan pohon anggur kita dengan aplikasi semprot insektisida, fungisida, atau bakterisida dan lain-lain sebagainya. Dan di luar itu juga perhatikan dari guyuran akhir hujan, terutama di saat masih proses penyerbukan, itu yang penting. Kalau bisa pada saat proses penyerbukan, ya diakalin lah bagaimana pohon anggur kita tidak diguyur hujan pada saat penyerbukan bunga ya. Karena itu sangat masa-masa yang sangat penting dan riskan untuk rontok. Itu saja. Tapi kalau sudah berbentuk beri, itu anggur itu aman. Walaupun diguyur hujan, tidak akan rontok dengan air hujan. Kecuali dengan hama atau penyakit, itu beda lagi kasusnya ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa ya, subscribe-nya, like, dan komennya. Bila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Insya Allah akan saya jawab. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita jumpa di masa verasen untuk anggur Dixon yang akan datang. Cium sayangku buat Arsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.